Halo sahabat, apa kabar? Lama gak berjumpa ya. Hari ini ada informasi menarik nih dari Bimas Katolik ya, berkaitan dengan PPG. Jadi hari ini saya akan membagikan informasi ini, saya dapatkan dari grup mengenai penerimaan atau pendaftaran PPG dalam jabatan, sehingga nanti informasi ini bisa dimanfaatkan bagi mereka yang belum masuk ke dalam PPG tahun ini. Jadi ini dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2023. Ini ditandatangani oleh, saya lihat dulu ya. Ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Katolik ya, Salman H. Bayhan. Jadi mengenai siapa saja yang bisa mendaftar, nah, kita lihat di sini ya. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang merasa sudah termasuk atau sudah mencukupi syarat, silahkan untuk disimak supaya nanti kita bisa masuk ke PPG dalam jabatan untuk tahun depan. Jadi ini saya bacakan saja ya. Sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan bagi guru pakat, disampaikan hal-hal berikut. Tahapan persiapan PPG. Nah, ini tahapannya. Yang pertama, pendaftaran calon peserta PPG, seleksi administrasi dan seleksi akademik. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kriteria ini yang menjadi penting ya. Apakah Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kriteria ini? Jadi misalnya yang pertama, terdaftar aktif pada simpatika saat pendaftaran calon peserta PPG dilaksanakan. Nah, ini bagi yang belum terdaftar di simpatika, mereka yang misalkan baru bergabung menjadi guru agama atau baru diterima menjadi P3K, silahkan untuk langsung saja bergabung dengan simpatika. Caranya gimana? Silahkan hubungi admin simpatika di kanwil masing-masing ya. Biasanya kalau di Bimas Katolik ya, itu ada satu admin, kalau di Lampung itu ada Mas Jemi yang bisa membantu kita untuk masuk ke dalam simpatika. Silahkan hubungi admin. Nanti kalau yang di Lampung, kalau butuh nomor Mas Jemi, nanti bisa sertakan di kolom komentar. Kemudian yang kedua, memiliki NUPTK yang terdata di simpatika. Nah, ini kemudian yang menjadi syarat berikutnya. Kita punya NUPTK atau data unik tenaga kependidikan ya. Nah, ini jadi ini menjadi syarat yang kedua. Jadi yang belum memiliki silakan langsung saja ajukan NUPTK ini ke operator dapodik sekolah. Ya mungkin ada syaratnya ya, misalkan setelah 2 tahun atau 3 tahun kita baru bisa mengajukan nomor NUPTK ini. Jadi bagi yang baru memang ini menjadi kesulitan ya, karena persyaratan ini harus didapatkan setelah kita mengajar 2 atau 3 tahun begitu. Kemudian yang berikutnya, memiliki kualifikasi D4 S1 program studi yang linier dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik, daftar prodi terlampir. Nanti di bagian bawah ada tuh prodi-prodi yang termasuk di dalam mereka yang disebut dengan linier, baik nanti dari Kementerian Agama maupun dari untuk perguruan tinggi umum. Kemudian yang berikutnya, berusia maksimal 57 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, bagi yang masih memungkinkan di usia di bawah 57, silahkan, karena ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menambah keilmuan kita, terutama berkaitan dengan profesi keguruan kita. Nanti sekarang ini saya masih di bus 2 untuk PPG dalam jabatan. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Nah, ini menjadi juga memperkaya sehingga kita menjadi guru yang semakin profesional nantinya. Yang berikutnya, peserta PPG dalam jabatan ini ya, kategori 1. Nah, ini ada kategori 1, ada kategori 2 ya pada pendaftaran kali ini. Kalau kategori 1 itu siapa aja? Mereka yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Ini kategori 1, maksudnya ya ini menjadi prioritas. Nah, menurut saya begitu. Jadi kemudian yang kedua, kategori 2 itu adalah mereka yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2022. Jadi ini yang sudah terdata di simpatika dan di dapodik tentunya ya, karena berkaitan dengan RUPTK itu tanggal segitu ya, tanggal maksimal itu 30
1 Desember 2022. Tapi kalau SK-nya itu nanti 1 Desember 2023, maka ini pasti di luar dari persyaratan ini ya, dan itu tentu tidak bisa mendaftar. Kemudian guru mengampu mata pelajaran agama Katolik pada sekolah umum, atau guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik pada sekolah menengah agama Katolik. Nah, ini juga menjadi persyaratannya. Bapak Ibu guru, yang menjadi ketentuan berikutnya, nah, guru memenuhi kriteria melakukan pendaftaran di fitur Diklat PPG dalam jabatan pada pranala ini ya. Nanti silakan untuk cek simpatikanya. Pranalanya ini ya, untuk linknya nanti bisa saya sertakan di kolom deskripsi mengenai pranalanya, supaya nanti Bapak Ibu tinggal cek kemudian klik untuk bisa mendaftar. Jangan lupa ya, sekali lagi Bapak Ibu guru harus terdaftar di simpatika. Kalau belum, silakan hubungi admin di kabupaten kota atau provinsi sehingga bisa memasukkan kita ke dalam sistem simpatika. Yang berikutnya, seleksi administrasi dilaksanakan tanggal 10 November. Nah, ini bentar lagi berarti ya, tanggal 10 November. Sekarang tanggal 28 Oktober, ya, jadi masih beberapa hari lagi, beberapa minggu ke depan akan dilakukan sampai tanggal 5 Desember. Kemudian nanti oleh pejabat tugas Katolik di kantor Kementerian Agama setempat berdasarkan persyaratan dokumen yang diunggah sebagaimana dia maksud pada angka 3 di atas ya. Jadi nanti sekali lagi untuk apa ini namanya pendaftarannya sampai ini ya 1 Desember ya, sebelum pelaksanaan untuk seleksi administrasinya. Kemudian yang berikutnya, ini ada hasil administrasi diumumkan tanggal 18 Desember. Nah, ini kemudian guru yang sudah seleksi administrasi kemudian akan ditentukan ya untuk seleksi akademiknya kemudian. Jadi yang penting berkas masuk dulu. Nah, gitu. Jadi informasi lebih lanjut dapat mengajukan pertanyaan melalui pranala ini. Nah, nanti pranala ini silakan akan saya sampaikan juga nanti di kolom komentar supaya Bapak Ibu guru bisa langsung untuk mengklik. Oke, demikian kabar baik. Oh iya, mengenai linearitas. Nah, ini ada linearitas untuk prodinya. Jadi lihat ya, untuk prodi di perguruan tinggi keagamaan Katolik itu artinya perguruan tinggi yang memang di bawah Kemenak ya, itu ada pendidikan pendidikan dan pengajaran agama Katolik, pelayanan pastoral, teologi, katekistik, pastoral, pendidikan keagamaan Katolik. Nah, ini untuk program studi pada perguruan tinggi umum. Ini berarti di bawah Kemendikbud ya. Ada filsafat teologi, ada filsafat agama, ilmu pengetahuan khusus pendidikan keagamaan, ilmu pendidikan teologi, kemudian ilmu pendidikan agama Katolik, pendidikan. Nah, ini sebetulnya ada satu lagi yang ada di ini ya, di Jogja itu Fakultas Teologi Jogja itu sekarang kayaknya prodinya itu filsafat keilahian. Jadi di sini tidak masuk ke sini nih. Jadi nanti mungkin ini bisa dikomunikasikan. Jadi filsafat keilahian itu masuknya mana nih? Untuk yang apa namanya? Yang Sanata Dharma ya, di apa Weda Bakti. Jadi itu dulu sih namanya prodinya itu fakultasnya teologi, prodinya itu ilmu teologi kalau dulu. Sekarang udah diganti kayaknya. Jadi sekarang untuk gelarnya malah diganti Asfil sepertinya ya. Jadi selamatlah untuk yang terjadi perubahan-perubahan ya, membuat kita agak pusing gitu ya. Oke, demikian ya Bapak Ibu guru, selamat memperjuangkan PPG ini sebagai sarana jalan untuk semakin menjadikan diri kita semakin profesional. Bye-bye, God bless, semangat, berjuang.